guys, sekarang aku mau buat buket bunga. Oh ya, halo Zoey Lovers. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebelum aku buat videonya. Jadi, yang pertama-tama bahan-bahannya ada tusuk sate, terus ada selotip, terus gunting ya, yang pasti udah pasti harus ada gunting. Kalau misalnya nggak ada gunting itu mau nikah lah. Oke, terus yang paling penting itu ada origami atau kertas HVS bebas lah. Terus nih yang paling penting itu ada si stikernya, oke? Aku mungkin nggak tahu sih buat berapa stikernya sih itunya, tapi oke kita coba ya guys. Jadi pertama-tama itu kalian ambil stikernya, aku bakalan ambil berapa ya? 62 aja kali ya, 55. Aku jadi ganjil. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita udah ambil. Nah, cukup ini. Terus, kalau udah, kalian buka selotipnya. Ini dia ya. Terus, kita ambil 5. Ya, tusuk satenya kita ambil 5. Terus, kita buka aja si selotip ini. Tahu aku caranya gini. Aku bisa nggak lihat tutorial sama sekali. Aku ide sendiri. Oke, bentar aku buka dulu. Oke guys, ini selotipnya aku gunting. Sekarang, ini kalian tuh tempel si ininya tuh di belakangnya ya guys. Di belakang si stikernya. Kalian tempel aja. Seperti ini. Ada, ini cocok sih buat kayak kado ulang tahun teman gitu ya, suka nge-journal. Oke guys, jadi di sini udah selesai. Udah aku tempelin, mungkin menurut aku cukup sih 5 ya, karena kita juga pakai yang kecil bukan yang gede-gede gitu. Oke guys, jadi di sini origami itu kalian gini, terus kalian gini. Aku nggak jago buat buket gitu guys. Oh, udah gini aja lah ya. Guys ya, yang tahu caranya ya bagus. Oke, ini kalian tempel aja pakai selotip seperti ini. Oke guys, kalau udah menurut aku kalian pakai double tip sekarang. Si bawahnya itu kalian, si ujung tusuk satenya kalian double tipin ya. Jadi kayak gini. Terus kalian taruh aja di buketnya. Kayak gini. Nggak kelihatan lagi, sorry ya guys, jadi aku nggak lihat. Ini kayak gini, terus kalian double tipin aja semuanya. Oke guys, jadi di sini udah. Terus aku maaf banget nih ya, karena aku nggak terlalu bisa buat buket nih. Jadi agak jelek-jelek gitu, maaf ya. Terus sekarang aku mau pakai warna biru tua buat si pinggirannya gitu. Tapi sebelumnya kita pakai warna ungu untuk kartu ucapan. Nah, aku bingung sih mau satu, tapi oke, jadi aku tahu. Tulis, aku mau tulis ini. Oke guys, jadi di sini udah. Terus kita selatipin lagi. Oke. Aku tulis congratulations 100.000 subscriber di channel. Oke, ini sini kita tempel lagi sekarangnya. Terus kayak tadi kita pakai double tip si bawahnya. Lebih bagus kalian pakai lem tembak, tapi karena agak susah di sini aku agak terlalu ribet gitu ya, jadi oke, lain aja ya. Kalau ngalangin deh, jadi aku bakal potong lagi biar lebih kelihatan si tulisannya.
Kalian ulang tahun tanggal berapa nih guys? Komen ya. Aku jaga kesehatan kan udaranya sekarang tuh lagi nggak bagus. Apalagi di Jakarta polusinya itu gua ampun banyak apa? Terlalu over gitu. Terus kita ambil ini nggak tahu caranya gimana. Oke, jadi kita gunting aja dua ini dari dua. Sekalian mata aku lipet aja dikreasiin aja buketnya sesuai ya sesuai apa ya sesuai apa sih itu namanya teh sesuai yang kalian mau gimana. Jadi kalian ada kok yang lebih bagus buat buketnya daripada aku karena yang aku jelek buketnya. Kan oke guys, jadi sini udah selesai. Tadaa. Buatnya nggak terlalu bagus sih buketnya, tapi oke. Maaf kalau kalian nggak suka dan atau jelek gitu. Tapi semoga menghibur kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Maaf jika ada perkataan yang salah atau tidak mengenakan untuk kalian. Terima kasih. Dadah.